aja ini pelatih serius. Terus gimana? Gak bisa sih beli yang serius lagi. Mahal anjir. Gak aja lah, bisa rame-rame. Semoga gue ketemu herbivora lain lah ya. Gue pelatih soalnya sih. Gak tau sekuat apa sih pelatih ini. Banyak botnya soalnya si pelatih ini serius. Banyak bot. No. Gue disepon D2 itu seinget gue gak terlalu rame ya. Gak terlalu rame, cuman ya rame-rame gitu. Rame dengan carnivora air. Kayak dari ini buaya gitu. Seinget gue kayak gitu. Ayam siapa sih ini? Kotok. Yang siang. Yang siang jam 12 kayak gini. Terbalik jangan itu kayak notis gue tuh. Kayaknya dia notis gue tuh. Notis juga ya. Notis. Oh notis coy. Pasti gue bakal mati kalau ketemu sama dia. Ini ayam gak bisa berhenti berkokok aja. Ah udahlah fix gue nanti sih. Udah gue cut aja. Gue mati. Ya udah guys, gue bakalan lanjutin pakai pelatihnya lagi. Tau deh mati gue sama Dinovo anjir. Ini di servernya 16 jam gak usah rame-rame sekali. Nama gue kalau kalian mau cari, nama gue B doang ya. B doang. Nama gue cuma B doang di sini. Ya elah, ping gue error parah lagi. Kalau ping error tuh susah anjir. Oh shit. Shit, gue bakalan copot. Gue coba ganti tempat ya. Ping gue jelas banget coy. Oke, itu isinya carnivora semua. Ada herbivora sih, cuma ini isinya carnivora kemudian. Ya elah, ngelag banget lagi. Oke. Oke, gak masalah. Kuat plateo guys, kuat juga. Kuat buat mati. Soalnya kenapa plateo tuh lemah sebenarnya. Plateo soalnya virus. Ini coba nanti. Serem loh suaranya. Serem maksudnya, itu loh. Serem gua. Serem anjir suaranya, coba yang ini. Yang enggak serem. Waktu itu terjun enggak masalah kok. Lambat tenang gua. Enggak kasih kecepatan gua. Coba cek. 600 anjir lambat banget. Enggak bercanda nih, lambat banget, guys. Coba skip dah. Nanti gua cari tempat yang mungkin ada pertarungan. Ora. Oke, gue udah muter-muter 30 menit tapi gak nemu dinosaurus satu pun. Jangan terjun, kocak lu jatuh anjir. Weh kan, ya Allah ini sumpah udah malam lagi coy, dan gelap banget coy. Gila gelap banget. Gue sampe gak bisa ngeliat apa-apa loh. Bener nih, gue gak bisa ngeliat apa-apa. Plateo ini termasuk jarang yang pakai ya, karena mungkin lemah. I don't know. Tapi coba kita ke F1. Coba ke F1. Gua cari makanan. Makanan. Oh itu di depan ada makanan. Kita coba ke sana. Ini sih carnivora gede. Gue tadi sebenarnya nemu raptor, cuman raptornya langsung kabur daripada gue kamerain kan, ya percuma gitu kan. Kabur langsung gitu kan raptornya.
Ini brightnessnya sumpah cepet banget. Tadi sudah gua makan tapi sekarang gua haus. Oke, gua bakalan coba ke air dulu deh. Gua tadi denger suara dingin tapi entah dingin apa itu. Kayak gitu loh suaranya, gak kayak di Bora. Kayak suara Karno deh. Karno itu saya harus. Kok masih banyak gua? Ini ada yang undang, yaudah lah kayak coba jauhin aja. Gak apa-apa, siapa tahu ketemu ya kan. Terus bicara berteman gitu. Gak ada patung lain apa? Gak ada sumpah. Gila banget itu. Sumpah sepi ya tapi kecil kemain lama gitu. Nih itu kita tinggal main sini. Kayaknya gak sih kayak gitu. Gue bisa dapet di desa. Udah 25 ya. Udah cukup naik. Oke, kita coba nyebrang kali ya. Heee, semoga happy ending coy. Mana nih gue lewatnya? Plateo tuh termasuk cepet deh seminggu. Soalnya gue setiap ketemu Plateo ada ya, gue sering ketemu Plateo. Tapi kok sekarang kayak jarang banget gitu pakai Plateo. Pas gue pertama kali main pakai apa ini? Gue main sendiri ya gini guys. Gue pakai Supervisor, gue ketemu dua Plateo yang jalan jogging bersamaan. Sedangkan sekarang nggak lihat satu pun Plateo. Enggak, kebanyakan kali ini mus. Oke, ada direk juga. Satu pun Plateo gak gua lihat di sini. Ngeliat parah aja enggak cuy, gua enggak ngeliat parah sama sekali. Ngeliat parah itu masih sejenis Hadrosaurus. Hadrosaurus enggak satu pun gua ngeliat Hadro di sini. Wah gila, gua ngeliat satu pun Hadro seperti Hadrosaurus cuy. Gila coy coy, Hadrosaurusnya makin tambah sih, cuman enggak masalah buat gue karena gue bisa nyebrang yang cepet kayaknya. Dan ini banyak banget tengkorak. Kalian pasti bosan deh, kalian bosan mesti gue bakal skip dulu. Itu udah jauh banget tapi gue di sini. Tadi gue di E2 sama E3 itu perbatasannya itu tengah mereka dan gue udah jauh banget. Gue sekitaran D3 lah teman-teman. Sekarang udah banget ini perjalanannya akan ini udah berapa persen, udah 50%, jadi udah sok aduh. Oke, aku cari makanan. Gak ada yang deket itu sih, jadi pulau ini yang deket itu doang. Jadi kita bakal what the is this. Capnya kok ini buat anjir. Oke, what is this? Ini tanaman ya, sayang. Ini kita makan. Ini baru kita akan lanjutin jalan. Tadi gue lupa ngerekam anjir. Tadi ada baryonik kejar gue sini. Pengen gue selamat. Si baryoniknya abis kanan kanan. Selamat. Kita tenang. Kita bisa coba lanjutin perjalanan. Oke, di sini ini bakalan pendek kelihatannya sih. Kau gua banyak skip tadi waktu dan gak ada yang seru kelihatannya. Gak ada yang seru coy di sini, gila, gak ada yang seru. Cuman serunya ada di pas pertama kali main aja gua mati. Oke, gak masalah, gak masalah. Itu teman-teman gue. Nice, nice. Ini kenapa sih Dinosaurus?
Dino nih ikut sini kok ngetiknya. Dihack kah? Ngebug kah? Atau kena hack ini servernya? Kalau kena hack kita bakal keluar, coba ganti server kali. Abis coy, tenaga gua. Abis. Terus jalan. Jogging. Aela abis. Duduk di sini. Anjay. Serem lo sumpah suaranya pelatih ya. Dan gue udah set up dia. Udah nunikus lo. Aduh lo. Saya katanya kasihan gitu. Ya. Gue yang usung dulu anjir. Oh ini ya bifurah semuanya. Teman-teman gue nih, anjir gue jelek lagi. Bapak itu perang lawan satu Dino itu semua anjir. Itu ada anjir. Mana nih teman itu? Karena itu main mesin. Sarang. Nice, dia punya anak. Injek-injeknya. Gue pengen cari pertarungan. Biar video gue ini gak membosankan. Mas, Karno. Nice. Bisa. Ada pertarungan. Nice. Kejar. Karno. Karno, woy. Karnonya kemana itu? Wah, kabur coy. Kalah cepet itu gue. Ah, capek lagi gue. Ayolah. Ada dia bos buat latihnya. Kok mana tuh sisa? Oh ini dari sisa topnya. Itu aman gak? Jadi gitu ya ke sini cuy. Capek gue. Serem cuy, sumpah. Gak bohong. Karno, gue tadi ada Karno. Tapi sekarang itu udah gak ada. Tapi di mana? Cari karnivora buat dia capai buat ini motor sumpah gila gue plateo coy, gue nggak terlalu kuat, bahkan gue satu-satunya hadro di sini plateo atau tenon ini lemah sih. Itu sudah dulu dah, gue makan daun, jangan diserang gocap. Aku harus tidur lagi. Ayolah, harus tidur dulu. Guys. Ini gue ada sesuatu kendala. Gue diserang sama Triceratops dan entah kenapa. Mungkin dia ngiranya gue karnivora kali. Kita istirahat dulu deh. Jauh-jauh sama mereka. Gak boleh gue percaya sama mereka lagi. Diseruduk anjir gue. Gue tahu darah gue tuh salah satu darah dinosaurus yang tebel. Cuman kalau diserudukin terus mati anjir gue. Patah kaki lagi. Gak terlalu bagus gue di sini. Kedepannya gue mungkin pakai ini ya, karnivora besar kayak baryonyx itu. Dan gue bakalan nabung. Bakalan lama sih nabungnya. Cuman gak masalah karena aku bisa aja nabung sendiri tanpa di kamera. Kamera karena ya itu. Ya, kita cari makan, ada makanan. Semua di sini terserah kamu. Kamu tidak mikir sih. Gila kan dia, apa gue bilang? Gila kan dia, orang anjir.
Wih, di suara kocak-kocak. Kenapa ini di suara tuh? Gila dia sumpah. Gila dia udah gila, dia otaknya udah rusak ini. Wah, ini herbivora, woi. Kejar-kejar gue, gila. Sampai gue mati, gue tandain anjir, gue pakai baru ini gue bunuh anjir, gue pakai tirak kan. Ini. Dah. Gak aman juga gue di sana. Gue tahu gue lebih aman di sana, cuman gak aman juga ada triceratops. Triceratops gila tuh. Udah mulai lapar gue. Mati ya sumpah. Aku malah masuk ke daerahnya ini. Raptor. Apa namanya? Aku mau save lockout ya sumpah. Biar lagi mau gue save lockout, tapi gue makan minum dulu. Biar pas bangun itu, pas bangun udah kenyang, udah ausnya juga udah penuh, kayaknya kayak gitu. Oke, kita coba dulu deh. Save lockout. Oke. Oh, itu ada makanan. Oke, kita akan save lockout sih. Kita minum dulu baru save lockout sih. Kayaknya emang kayak gitu deh. Gua tadi deket-deket. Karena aku emang bener-bener digigit karnivora ya. Karena serangan gua tuh ngegigit, Jess. Serangan gua tuh ngegigit, bukan ngetendang. Gue plateo itu serangannya gak pakai buntut sama tendangan deh. Kenapa pakai mulut? Untuk gak ada giginya gitu. Pantas gak ada damage, kong gigi aja gak ada. Kita coba cari makanan. Minuman. Makanan. Udah 17 menit juga ini. Udah lama. Walaupun sebenarnya ada 30 menitan sih gue mainnya. Ini juga server agak ngebug kan ya, Dominicus yang ini 3838 ini ngasih kode-kode gak jelas dan takut dia malah itu dia hacker gitu kan, takutnya dia tuh hacker. Tenang dulu lah, mau kita bakal server code di sekitaran sana. Oke, udah penuh kayaknya. Udah penuh. Dan lihat mereka, coy. Sangat menyenangkan. Tapi untungnya gue ini happy ending ya. Gue udah 100% ya. Udah 100, udah 9. Munisan 100% gak sih? Udah 1 menit. Nah. Yalah, kita duduk dulu, coy. Pemandangannya bagus juga ini. Udah, kita tungguin sampai 100% dulu. Happy ending. Plateosaurus anjir, udah happy ending, nice. Oh, bukan sih, dan happy ending, real happy ending, happy ending coy. Dan gua nggak ada permasalahan di sini. Akhirnya pengen di gue save lockout. Besok gue bakalan coba jalan. Oke, udah. Oke guys, mungkin segitu saja video kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sorry kalau ada iklan yang sus jadi kitnya sendiri ini. Iklannya bener-bener gak sopan cuy. Gue juga capek pas lihat nih. Rasul Bandan, gue matiin ya gue. Dan teman gue yang online cuma satu, siapa? Kues. Dan bye-bye. Kalau ada perkataan gue atau cara main gue yang kalian suka, mohon maaf. Dan goodbye.